Tenang lagi. Buku tidak terdeteksi. Nah, nanti sebelumnya. Nah, jadi gini Bu, nanti Anda bawa bukunya set, Anda buka. Nah, ini Bu, teman saya Bu CS. Ya. Siapa namanya? Muhammad Al-Haddad, SEMM. Masih muda, Bu. Sudah sekarang mau jadi dokter. Iya enggak? Bu, beliau ini selalu mengatakan bahwa membangun bangsa ini dari generasi muda. Setuju enggak, Bu? Iya, harus anak-anak muda. Apalagi beliau ini muda, cerdas dan berintegritas. Apa sih integritas? Kata ucapan. Karena ditanya sama warga, Cik Neng naon sih? Eh, ingat tuh, Bu. Integritas itu antara kata, arti, tindakan, usaha. Ya, nanti Bu bisa kontak aspirasi ke sini, Bu. Ya, ini dan ini Instagramnya ya. Lanjut. Ya, nah ini Bu. Ini profil singkat ya. Anda tinggal bacain bahwa seorang pemuda lahiran bahasa sederhana lulus 2000 di Universitas dan sekarang sedang melanjutkan doktor di Universitas Pasundan. Jadi ini calon dokter termuda Bu. Di Bandung ya, di usia muda beliau sudah berprestasi Bu di dunia usaha memimpin menciptakan komunitas anak-anak muda berpikiran sosial, salah satunya saya Bu. Jangan dalam ekonominya Bu, karena beliau di usia mudanya maka beliau itu dicalonkan, bukan mencalonkan untuk menjadi anggota DPR di tahun 2014 dan alhamdulillah terpilih Bu. Jadi ini incumbent Bu, sudah terpilih ya menjadi anggota DPRD termuda Bu di 2014. Kenapa dia bisa termuda? Karena bisnisnya barang saya Bu, Media Sehat Sejahtera. Nah, di daerah pemilihan dulu Bandung 3 Bu, yang notabene perkotaan. Nah, sekarang beliau kan sudah banyak mengawal daerah pemilihannya, tahun ini ditugaskan untuk di daerah baru, yaitu daerah pemilihan Bandung 6. Daerah ini ya, secara demografi padat penduduk, berarti prospekannya banyak Bu ya. Anda tahu, penduduk di daerah 6 ini dari 1,7 juta DPT ya, 1,6 juta, itu 700 ribunya ada di dapil. Dahsyat. Berarti hampir 40% penduduk kota Bandung. Mantap nggak? Mantap. Anda menguasai dapil 6, berarti Anda adalah calon wali kota Bandung. Betul kan? Nanti kita dorong Pak Halim. Dari DPR aja bagian evaluasi. Ya, dengan kepercayaan ini mudah-mudahan bersama mengawal aspirasi untuk melanjutkan Bandung juara yang sehat dan sejahtera bersama PT MSS. Jadi kita udah tanamin sehat sejahtera, sehat sejahtera. Lanjut. Biar dia ada familiar sama MSS ya. Lanjut. Next. Nah inilah Bu kinerja 2014. Jadi beliau ada pembinaan sepak bola anak-anak yatim. Ya nanti gambarnya lebih baik. Lalu pembangunan sepak bola olahraga ya. Di sini asalnya before sebelumnya begini Bu. Lihat sesudahnya begini. Lanjut. Ya lalu nah pembangunan tempat pembuangan sampah. Lihat Bu, beliau belusukan asalnya begini Bu. Gak jelas ini lihat. Nah jadinya begini tuh, sampai warga banyak berterima kasih. Lalu terima kasih juga untuk program urban farming. Lalu jalan yang asalnya seperti ini ya, jelek sekali jadi bagus ya, dan lain-lain lanjut. Jadi beliau itu sudah kerja nyata. Telah melaksanakan resesi mengawal aspirasi. Jadi udah resesi berbagai daerah Bu, turun ya sambil prospek-prospek lah dikit ya. Nah, jadi ini figurnya. Jadi Bu, beliau itu udah semuda telah sukses dalam kehidupannya. Jadi kalau saya lihat itu Bu, sebelum jadi anggota legislatif harus sukses duluan dulu. Ya, dan beliau bisa sukses itu akibat Media Sehat Sejahtera. Setelah sukses kehidupannya mapan, Serekom membuat maupun diri fokus dalam tugas kenegaraan ya. Kalau tugas kita adalah prospek ya. Lanjut. Ya ini nah, membangun komunitas. Sebelum. Nah, Muhammad motivator ya, ini singkat aja. Nah, telah mampu membangun sebuah komunitas lebih dari kurang jutaan anak-anak bangsa. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Ya, Anda cerita bahwa ini media ini ya. Lalu lanjut.
Ya, ini singkat saja ya, pokoknya intinya saja lanjut. Nah, ini kinerja. Jadi Pak Al-Haddad ini juga bergabung dengan Pak Syukur Nababan dan lain-lain selaku senior leader komite jaringannya berbagai macam, Bu. Dari Bandung, Cianjur, Siapana sampai Papua. Ya, nah ini berikut kesaksian, Bu, yang kehidupannya berubah. Nah, asal ada mahasiswa yang asalnya pendiam, hari ini udah sukses, namanya Ali. Lalu ada juga hanya anak tukang becak, hari ini sukses, namanya Pak Christian. Lanjut. Apalagi kalau Anda ada video profilnya, waduh, closing itu ya. Lalu ada pengawas bangunan, dulu gajinya 1 juta, sekarang mobilnya Mini Cooper, yaitu Bapak Badir. Lalu mantan pedagang office boy, wis, hari ini ya gak sukses, ya gak, Pak Elgi. Mantap gak? Mantap. Ya, nanti kita masukin satu lagi, no, berarti Pak Marhali. Wis, kenapa-kenapa? Mantap? Mantap. Nah, ini beliau selalu mengatakan bukan seorang pemuda yang mengagung-agungkan harta kekayaan orang tuanya, tapi pemuda itu adalah aku dan kita semua yang mengangkat harkat martabat. Jadi, Bu, sebelum kita mengubah bangsa, ubah diri sendiri dulu, ubah keluarga, baru mengubah bangsa ini. Mantap? Mantap. Iya juga ya. Saya jadi kesindir. Lanjut. Nah, ini cara pemilihan, Bu. Nanti kertas suaranya seperti ini, Bu. Ini yang warna hijau. Nanti ada yang kuning buat RI, biru untuk provinsi. Lalu DPD yang nanti ada gambar-gambarnya, Bu, sama presidennya. Lanjut. Ya, nanti ini kertasnya nanti coblos di sini, Bu, ya. Lanjut. Nah, ini acara beliau mengajarkan ribuan orang. Nah, kebetulan, Bu, nanti tanggal 13 ada training. Atau Bu, nanti hari Rabu ada di Bacin. Atau nanti hari Rabu ada di Minggu ada di apa namanya, di Bacin sini. Atau nanti hari Senin ada di misalkan Babakan Taroko. Atau hari Selasa nanti ada di Cijerah. Jadi nanti kita jadwalkan, saya tawafnya kemana aja ya. Lanjut. Next. Nah, ini tokoh nasional. Ya, nah, ini beliau sama apa, Pak Prabowo. Lalu ini Gubernur Jawa Barat. Ini pegang apa tuh? Propolis sama Melia Ria. Ya, udah member semua. Masa Ibu belum? Lalu ini komunitas. Nanti saya masukkan gambar satu lagi. Ada wakil wali kota yang pegang propolis sama dia. Satu lagi ini dengan apa, wali kota Mang Odet, ya. Jadi, nah, ini Ibu lihat. Ini sama calon presiden, ini sama gubernur, ini sama wali kota, ini sama wakil wali kota, wakil presiden, dan wakil wali kota. Nah, kalau ini kartu nama saya, Bu. Mantap? Mantap! Kepusingan dia lihat, Bu. Pak Alhada sama calon presiden, sama gubernur, sama wali kota, sama calon presiden, calon wakil presiden, jadi sama ente. Ente itu. Nah, inilah halaman terakhir ya, 17 ambil, habis itu suara juga, ini untuk penanaman di akhir. Nanti kita kasih cara sosialisasi mengenai healingnya. Akhirnya menarik kan? Nah, disitulah Anda cerita. Lanjut dulu, coba ke slide tadi. Nah, nanti kartu nama dulu, kartu nama. Lanjut. Ya, kembali ke slide yang tadi. Ya, mantap nggak? Mantap. Mantap? Mantap. Nah, Anda bayangkan kalau setiap hari, ya nggak, budayanya nanti kita closing. Gimana closingnya? Nanti ada surat dukungan. Suruh dia tanda tangan. Bu, boleh saya foto, Bu, KTP-nya, cekrek, kartu keluarga, cekrek. Yes. Nomor teleponnya, Bu. Nah, nanti saya WA, Bu, ya. Saya telepon ya, apalagi kalau ada acara-acara nanti saya undang. Nah, mantap? Mantap. Ya kan? Nah, maka Anda bayangkan tiap hari langsung Anda keluarin. Nah, nanti tadi di tengah-tengah Anda bisa keluarin propolis yang terakhir. Nah, nanti kan ada tadi wali kota, gubernur pegang propolis sama dia. Nah, ini produk tuh. Nah, ini buat apa deh? Ini buat segala macam penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Nah, ibu udah kena coba nomor propolis, tetesin lu matanya.
Anda harus bawa propolis sebagai senjata. Kalau ada yang belagu-belagu di rumah, kayaknya matanya agak agak ini. Iya, netes sudah. Tujuannya buat apa? Supaya kekuatan dalam tubuhnya agak menurun. Jadi lo lemas luar biasa. Siap. Pokoknya itu senjata terakhir. Siap? Siap. Lanjut. Ya. Nah, ya ini strateginya nah, nanti. Yang pertama nanti kita akan menciptakan posko di 5 kecamatan. Nah ini kartu lama, contoh. Ya, mohon doa dan dukungan. Nanti depannya adalah foto dengan Anda, nomor telepon Anda, alamat. Jadi ini yang nanti Anda kasih. Teng-teng. Yang tadi kan, foto saya dengan Pak Prabowo, Sandiaga Uno. Lalu itu foto saya sama gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan foto sama Anda. Iya kan, Anda tenet. Ya, kalau itu jadi awal dan akhir Anda tunjukin. Pertama itu saat masuk Anda bisa tunjukkan. Ya enggak, dan saat terakhir supaya penanamannya. Ya, dapat nomor telepon Anda sok. Tinggalin buku tadi sama brosur propolis dia. Nomor telepon Anda. Ya enggak? Sambil Anda cerita produk dan lain-lain, betul? Setelah itu surat dukungan tanda tangan. Dan Anda bayangkan karena bersebelahan tetangga, sejam aja mungkin bisa 10 rumah. Kalau sehari saja 10 rumah, ini ada 100 hari. Ya, berarti dapat 1000 prospekan baru. Masukin WA Anda list, broadcast list WA. Ada OPP, kirim ke situ. Ada gambar produk, kirim ke situ. Ada kesaksian produk, kirim ke situ. Hukum probabilitas dari 1000 orang, gak usah banyak-banyak, 10% aja yang positif. Betul gak? 10% aja yang positif. 100 orang. Berarti berapa? 100. 100 kali, gak usah gede-gede, 3 paket. Ya 100 paket. Sponsornya berarti berapa? Satu sponsor gold 175. Betul gak? Iya kan? Kartu nama hanya 150.000. Dapat 1000 lembar, 10 box. Karena pembuatan massal. Kalau buat sendiri-sendiri 50.000 satu box. Berarti 10 box 500. Ini 160 dapat 1000 lembar. Dapat 110 box yang Anda bisa gunakan. Katamu, hey. Sebagai senjata kita untuk prospek setiap hari.